Berikut ini cara untuk mengaktifkan bola pintas di HP Redmi. Jadi untuk bola pintasnya memang tidak sama dengan HP Xiaomi yang pakai MIUI. Kalau yang ini Android Go, jadi caranya itu ada cara khusus. Pertama buka setelan atau setting. Kemudian gulir ke bawah, pilih yang aksesibilitas ini. Pilih aksesibilitas. Kemudian pilih menu aksesibilitas. Dan di sini aktifkan tombol ini. Pilih izinkan. Nah, pilih OK. Ini ada tombol melayang. Bisa kalian tombol melayang ini kalau diklik ada pintasan, screenshot, tombol power, kecerahan, volume, dan lain-lain. Kalau kalian tidak suka dia yang melayang ini, bisa kita tempatkan di sini. Caranya pilih di bagian pintasan aksesibilitas ini. Ini pilih, ada pilihan lainnya, yang ini. Nah, ini ada lokasi. Lokasi ini ubah ke bagian navigasi bar atau bar navigasi. Nah, di sudut kanan bawah bisa kalian berpindah di situ. Tergantung kalian ingin meletakkan posisinya di mana. Itu saja, semoga bermanfaat.